dan guru-guru sekolah minggu. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, sehat, pintar? Yes! Pada udah siap belum untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini? Yuk, siapkan hati dan telinga untuk kalian untuk beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Capeknya setelah berolahraga, badan sehat, badan segar, dan siap kita akan sama-sama dengan sobat kecil semua mengikuti ibadah sekolah minggu online. Oh iya, jadi sudah disapa ya sama teman-teman kalian. Berarti kalian sudah siap semua bukan? Dan kita akan segera memulai ibadah ini. Oke? Siapkan catatan kalian, siapkan Alkitab kalian. Oh ya, Bunda lupa. Karena ini ibadah, tolong selama ibadah, Bunda harap satu, jangan sambil tiduran ya. Dua, jangan sambil makan ya. Tiga, jangan sambil bermain ya. Jadi kalian harus serius mengikuti ibadah ini. Oke, siapkan hati kalian. Yuk, bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Pujian haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan berdoa memulai ibadah ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami hari ini bersama-sama sobat kecil dimanapun mereka berada dapat beribadah, dapat memuji Tuhan, dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan semangat kepada kami semua. Kami akan memulai ibadah ini di dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan sendiri. Haleluya. Amin. Oke, masih semangat dan suka cita bukan? Sobat kecil dari kelas 1 sampai kelas 6, kalian tahu enggak? Kalian adalah sobat-sobat kecilnya Tuhan Yesus.
dan semua anak-anak yang ada di dunia ini, sobat kalian dan juga sobat Tuhan Yesus, seperti lagu kita hari ini. Sahabat-sahabat kecilmu itu, dan kami memberi hati kami, telinga kami, menjadi telinga dan hati yang siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Amin. Sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Disampaikan oleh Bunda Heni, bagaimana Bunda Heni menjelaskan Nabi Elisa mengikuti pelayanan Nabi Elia. Emangnya mau mengikuti ke surga? Bukan begitu sobat kecil, tapi mengikuti jejak pelayanan Nabi Elia. Elisa dengan penyertaan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, melayani banyak orang. Nah, suatu hari Nabi Elisa bertemu dengan seorang siapa yuk?
Ingin tahu? Kita simak. Suatu hari, Elisa bertemu dengan seorang janda yang mempunyai hutang dan dia tidak bisa membayar hutangnya itu. Supaya uangnya kembali, penagih hutang datang untuk mengambil kedua anak janda itu dan menjadikan mereka sebagai budak. Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong. Elisa berkata, Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa untuk wanita ini. Janda itu hanya mempunyai sebuah buli-buli kecil berisi minyak di rumahnya. Tetapi dari buli-buli kecil itu, dia bisa menuangkan minyak yang cukup untuk mengisi semua bejana itu. Jika mereka mempunyai bak mandi pada saat itu, bisakah kamu menduga apakah Tuhan akan mengisi bak mandi itu juga? Janda itu menjual minyaknya dan menyelamatkan anak-anaknya. Tadi anak-anak, janda tadi bersedih karena dua anaknya akan diambil oleh penagih hutang. Oh no! Janda tersebut bingung bagaimana dengan anak-anaknya kalau sampai diambil oleh penagih hutang. Ibu janda meminta pertolongan kepada Nabi Elisa. Elisa dengan pertolongan, dengan penyertaan Tuhan, mengadakan mukjizat yang luar biasa yang dikerjakan Allah melalui Nabi Elisa. Nah, sobat kecil, di masa sekarang masih banyak kehidupan janda-janda miskin yang mereka juga sangat berkekurangan. Yuk, bersama kita simak cuplikan video tentang kehidupan seorang janda yang bernama Ibu Leni. Udah berapa lama Bu ini? Udah lama, 2 tahun setengah kan. Bagaimana nyewa enggak kan numpang kita ini. Bagaimana Kak, macam inilah cari beras di sinilah kan. Makan sehari-hari. Suami? Enggak ada, udah meninggal. Udah meninggal. Sekarang anak Ibu ada berapa Bu? 2. Udah 2? Masih kecil semua? Yang satu belum sekolah kan, masih kecil kan. Yang satunya? Udah sekolah. Kelas berapa Bu? Kelas 5. Setelah kalian melihat cuplikan bagaimana kehidupan ibu janda Leni, kalian harus tahu masih banyak janda-janda lain yang kehidupannya juga sangat miskin. Yuk kita berdoa untuk mereka supaya mereka juga mendapatkan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersama-sama teman-teman, sobat kecil semua berdoa untuk para janda miskin. Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan menguatkan mereka, Tuhan akan menghibur mereka, dan Tuhan akan memberkati mereka supaya namamu dikenal, supaya namamu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Stefani Lingli juga akan berdoa bersyafaat bersama-sama kita semua. Siapkan hati kalian untuk berdoa syafaat bersama teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu firman hari ini. Kau juga memberkati orang yang mencari pertolongan. Dan semakin iman kami bertumbuh dari cinta Engkau. Dan juga Kau berkati Pak Jokowi, warga, teman-teman,
para medis dan pekerja agar mereka dapat menghadapi new normal ini dan juga memberkati pasien yang telah COVID-19 ya Tuhan, agar mereka dapat sembuh dan dapat bertemu keluarganya kembali. Dan juga memberkati pemimpin kota Blitar agar dapat saya selalu memimpin dengan ayat dengan baik dan benar. Dan juga memberkati teman-teman sekolah minggu se-Indonesia ini agar taat kepada Engkau dan mencintai Engkau, bisa pun melalui ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, dalam namamu, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kami. Ajarkan kami mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bantu kami Roh Kudus melakukan firman-Mu. Amin. Sobat kecil, kalian pernah kan mestinya beli kue, beli snack di kantin sekolah, di warung dekat rumah, atau kalian beli minuman? Nah, pernah kan? Usahakan kalian kalau beli harus bawa uang ya. Jangan suka ngebon sobat kecil, jangan sampai ngutang. Kasihan penjualnya, mungkin labanya nggak terlalu banyak loh. Dan kalau kita kebiasaan ngutang, jadinya di kemudian hari bisa kita mengalami masalah loh, tak bisa mengalami kesusahan loh. Jadi usahakan hidup berpadan dengan apa yang ada. Setuju sobat kecil? Nah, kita akan bersama-sama sobat kecil menghafal ayat hafalan hari ini. Kita juga akan dibantu oleh teman kalian supaya kalian lebih semangat untuk menghafalkannya. Kalau mungkin hari ini belum hafal, ayo dicatat alamat ayat hafalannya. Nanti kalian bisa mengulang dan mengulangnya sampai kalian betul-betul hafal. Keren bukan? Dalam firman Tuhan yang tertulis di kitab Amsal 12 ayat 27 yang berbunyi, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Sekali lagi ya teman-teman, Amsal 12 ayat 27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Nah teman-teman, yuk kita ulangi sekali lagi ayat hafalannya. Coba saya dengar. Oh iya, kita kan sedang online. Oke deh teman-teman, Vio percaya teman-teman sudah bisa ayat hafalan hari ini ya. Dan teman-teman yang rajin, God bless you. Dan kita akan bersama-sama juga menyaksikan kebolehan teman kalian melalui ungkapan hatinya dengan berpuisi tentang kebaikan dan mujizat Tuhan yang dialami. Puisi untuk Tuhan Yesus. Tuhan, Kau selalu ada untukku. Tanganmu yang ajaib selalu terulur menolongku. Terima kasih untuk mujizat-Mu dan berkat indah-Mu. Aduh, Bunda pengen nangis deh. Bunda susah, Bunda sedih karena harus berpisah dengan sobat kecil dalam ibadah ini. Tapi Bunda semangat bisa bersama-sama dengan sobat kecil semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 dan terlebih bersama sobat sejati kita, Tuhan Yesus. Dan kita akhiri ibadah ini, kita akan menutupnya dengan doa ya sobat kecil. Dan siapkan tangan kalian, hati kalian untuk menerima berkat dan mujizat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh melaksanakan ibadah online hari ini. Dan Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong melihat setiap apa yang didoakan oleh sobat-sobat kecil semua. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan berjumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Buka tangan kalian dan siapkan kalian untuk menerima berkat.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai aku. Amin. Grace and peace to me from God our Father and the Lord Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus, imanku bertumbuh. Yeremia 33 ayat 16. Sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan kepada saya kesehatan dan kesembuhan, dan Tuhan akan menyembuhkan saya dan akan menyingkapkan kepada saya kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Goodbye. Jangan lupa ya, harus tetap rajin cuci tangan, pakai masker kalau bepergian, jaga jarak kalau anak-anak lagi antri, supaya corona segera berhenti.